Qala musannif rahimahullahu ta'ala, untuk itu wajib bagi setiap orang yang berakal agar sentiasa waspada dalam menjaga dirinya terhadap upaya musuh utamanya yang telah menyatakan permusuhannya dan menabuh genderang. Oh, benda ni genderang perang ni, maknanya yang telah memukul beduk perang. Orang dulu-dulu kan nak perang kan gudu-gudu-gudu-gudu-gudu, macam cerita Cina, nak macam cerita Jackie Chan. Makna nak perang tu macam ni lah, meniup semboyan, memukul canang nak perang, pukul rebana nak perang dengan pukulan gendang yang kuat dan bertalu-talu. Makna begitulah semangatnya iblis isytiha perang kepada manusia. Makna, ni makhluk manusia ni kita kena usaha sungguh-sungguh supaya dia duduk bersama-sama dengan kita, masuk bersama-sama dengan kita dalam neraka. Tempoh berapa lama tuan-tuan, puan-puan? Iblis kata hak paling baik sekali selamalah lama. Nak heret kita jadi kawan dia, BFF dia. Cikgu tahu BFF? Best friend forever. Dalam neraka. Tak mau hak 10,000 tahun, tak mau. 1,000,000 tahun tak mau. Dia nak suruh kita duduk dengan dia, teman dia dalam neraka selama-lama. Seboleh-boleh dosa hak dia nak suruh kita buat ni syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bukan jalan-jalan. Dan syirik ni pula tak perlu benda buat besar. Cukup dengan kita menyemutukan Allah dengan sesuatu. Nah, kita buat benda-benda yang khurafat, kita buat benda-benda yang membelakangkan Allah, contoh bolehlah buat sihir, macam-macam santau hak jenis-jenis gitulah. Yang keluar akidah kita, hak lebih teruk lagi yang memang menyatakan permusuhan dan derhaka pada Allah, hak ridah, hak murtad, tu lagi teruk. Tukar nama, tak mau nama Muhammad dah, tukar nama Steven, tukar nama alhamdulillah hak bukan Islam, nak isytihar diri bukan lagi orang Islam, tu lagi iblis bertepuk tangan. Iblis buat koktel parti benar untuk dia. Sebab nak duduk dengan iblis buat selamalah lama. Tu memang ikrar iblis. Jangan katalah iblis ni pernah ataupun suruh kita buat baik, melainkan di sebalik kebaikan itu pasti ada fitnah tipu daya dia. Iblis tak pernah suruh kita dekat kepada Allah, melainkan kalau dia kacau kita suruh dekat pada Allah tu, di sebalik tu dia nak suruh kita riak, di sebalik tu dia nak suruh kita takabur, di sebalik tu dia nak suruh kita ujub, bangga dengan diri sendiri, di sebalik tu dia nak suruh kita sumah, suka orang sebut-sebut kita ni baik, kita ni bagus, kita ni cemerlang dan sebagainya. Nah, dia suruh kita bangun pagi pukul 4 dah pergi ke surau dah, toyul pun tak bangun lagi toyul, pukul 4 mari dah nyup jalan. Nah, bila kita mari tengok terang surau, orang-orang baca Quran pula ada seorang. Oh baik pak mak tu. Tiap-tiap hari pukul 4 pagi bangun duduk surau. Sapu surau gini. Rupa ni iblis dah bisik. Tunjuk sikit orang, kamu ni begini. Tengok orang puji kamu gini. Oh, kamu seronok lah gini. Kita pun dibuai benda bagus. Benda ni kecil je, hati. Kecil sangat. Boleh jaga terbaik, so sangat pahala. So sangat pahala mujahadah tu. Tak boleh jaga, hanya duduk di atas garisan yang sangat halus. Bukan bermakna tak boleh buat baik, kena buat baik, tapi hati-hati dengan yang namanya belitan iblis. Dia kacau bukan dengan cara pukul hempuk kita sampai kita mati. Iblis ni dia bisik, dia bisik. Dia tak pernah nyupa kita nak mari ke surau dekat simpang. Ada dia mari keluar macam muka hantu raya. Dah, beritahu kita tak pergi. Nak, kita pun tarik pasal balik. Ada? Dah. Dia takkan buat gitu. Dia buat macam-macam. Dia buat rasa nikmatnya sedapnya tidur. Dia bisik. Buat apa mari awal-awal? Pukul 6.50 boleh subuh lagi. Kamu sembahyang di surau pun 2 rakaat, sembahyang di rumah pun 2 rakaat. Apa beza? Lainlah kalau sembahyang di surau tu 12 rakaat.
kamu nak dengar ustaz je apa buat benda, kamu kan ada internet di rumah, pukul 10 kan tengok YouTube boleh. Bukan ustaz je apa je ada dalam YouTube, ustaz macam-macam ada dalam YouTube. Lagi canggih kamu boleh buat dengar ceramah sambil duduk sila, duduk sambil baring, lagi kamu ikhlas kepada Allah. Buat apa tak? Ha. Kalau kamu pergi ke surau, nanti orang kata kamu nak tunjuk baik, nak tunjuk alim lah, rosak juga amalan kamu. Nah, cerita dia tak nak suruh kita sembahyang berjemaah. Cerita dia tak nak suruh kita mengadap dengan guru, sebab dengan guru ni lebih rahmat, lebih berkat. YouTube tu bagus juga sebagai sampingan, tapi tak boleh jadi sebagai utama. Nah, utama nak kena majlis ilmu ni, nak kena majlis ilmu, duduk dalam majlis yang live. Tapi kalau tak ada arah, YouTube pun berguna. Tapi kadang-kadang faham-faham sajalah YouTube ni. Tengah-tengah ceramah ada pula iklan perempuan jual tayar. Nah, tengah sedap Ustaz Samsuri Ahmad cerita ni, keluar gambar perempuan jual tayar dan lok. Eh, buat gitu. Nah. Jadi makna payah. Saya mengajar tak ada selingan awek jual tayar. Nah, cikgu jual tayar adalah. Tapi awek tak jumpa lagi tempat begitulah. Hati-hati dengan yang namanya tipu daya iblis. Dia tak pernah mengacau kita dalam situasi yang zahir. Kebanyakannya dia berbisik-bisik dengan kita, menimbulkan was-was dan ragu-ragu pada kita, buat perbandingan benda yang mengelirukan kita. Dia beri kita pening. Akhir belah tak salah, tak jadi. Akhir tak jadi. Mula-mula dia kacau kita jangan sembahyang berjemaah. Nah, lepas tu dia anjak sikit masa kita sembahyang dekat border time. Asar 4:50, Zuhur dia buat 3:45. Atas alasan masih dalam waktu. Nah, akhir sempat satu rakaat je sembahyang Zuhur, orang pun dah azan asar. Dia pun kata, tak apa, satu rakaat pun masih sempat lagi dapat Zuhur berbanding kamu tak sembahyang langsung. Lama-lama mati, kena tipu gitu je kita. Nah, akhir berani semayang di luar waktu, semayang Zuhur waktu asal. Dia bisik lagi, kamu pun okey lagi buat mahu semayang Zuhur walaupun waktu asal, walaupun qadak. Orang lain berambak lagi tak semayang. Oh, kita pun kata okey juga aku, walaupun qadak okey juga, dia mendapat 5 waktu lagi. Nampak tak dia main? Nampak tak dia main tuan-tuan? Dianjak sikit-sikit, dianjak tu sikit-sikit, sehingga kita tak berasa perbuatan tu dosa besar. Pakai tudung. Nah, buat apa labu-labu? Nah, asalkan bertutup sudahlah rambut kamu. Nabi kata, seurat rambut 70 tahun neraka. Kamu tak nampak seurat rambut pun, okeylah berbanding orang yang tak tutup langsung, berlambak yang tak tutup tu. Kamu dah macam ni, slow-slow lah. Dia bisik slow-slow, kita pun kata, oh ya, begak slow-slow. Kalau mendadak sekali lagi, takut terkejut. Culture shock, slow-slow. Akhir bukan slow-slow, tak gerak langsung, siput babi laju lagi. Nampak? Itulah kerja iblis, delaykan kita, beri lambat. Loh, bila nak buat rasa malas. Nak, kamu dah macam ni okey dah, kamu nak buat benda lagi lebih-lebih. Kamu lebih-lebih sekarang, banyak benda juga kamu tak buat dengan tu, tak boleh buat dengan tudung labuh ni. Susah nak bergerak gini-gini payah. Tudung labuh ni pula nak kena jaga pula akhlak kononnya gini. Nah, kamu nak buat biar ikhlas, tak usah ikut-ikut orang. Biar singkat tapi istiqamah, tak apa. Dia menjenis gitu. Nah, akhir memang kena tipu di hidup. Itulah kerja iblis. Sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam lagi, syaitan telah menghabiskan umurnya dan mengerahkan segenap kemampuannya untuk merosak umat manusia. Memang itulah kerja dia, tak pernah untuk menyenangkan kita, bahkan sentiasa berusaha untuk melemahkan kita, menipu daya kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 169. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan ikut kerja-kerja yang derhaka kepada Allah.
yang ada unsur-unsur maksiat pada Allah.